Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat siakap steam limau. Jom kita start. Okay, first kita kelarkan ikan siakap ni. And then aku masukkan 3 batang serai, 1 inci halia dengan 2 helai daun limau purut dalam dia punya perut tu. Tutup elok-elok. Lepas tu kita kukus tak yang lama, 10 hingga 15 minit dah cukup. Lepas tu kita buat kuah dia. Campurkan air, 1 kuih pati ayam dengan 2 sudu gula melaka. Bila dah sejuk kuah tu, kita masukkan 7 las bawang putih, 5 biji cili, 2 sudu sos ikan, jus perahan 3 biji limau nipis dengan daun ketumbar. Okay, kawan-kawan, lepas tu kita tuang ke atas ikan yang dah cantik masaknya ni. And then kita tuang ke atas. Lepas aku tambahkan hirisan limau nipis sikit. And then kukus balik dalam 3 minit. And then, macam aku je. Dan sedia untuk dihidang. So ikan siakap ni sesuai kalau korang nak makan untuk buka puasa, sebab dia ada rasa masam-masam manis and dia sangat juicy. Makan panas dengan nasi putih. Selamat mencuba.